Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin kalian melihat pemandangan yang agak berbeda sedikit, di mana saya sedang di kandang ternak apa murai batu. Wah tuh, terusnya suaranya. Nah, karena saya di sini pecinta ayam, jadi mainnya di kandang burung. Iya. Di sini saya sedang silaturahmi di kandang ternaknya Mas Huhu Bird Farm. Nah, nanti buat kalian yang pecinta burung juga bisa langsung kontakin Mas Huhu. Bisa kalian berkunjung sini silaturahmi, bahkan bisa juga untuk menempil itu ya, membeli. Sharing, pokoknya banyak banget ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan di sini. Nah, mumpung sekarang waktunya yang tepat, ini Mas Huhu sedang mau memberi makan. Kita coba tengok aja ya. Oke. Nah, ini sekarang. Nah, ini orangnya yang punya, namanya Mas Huhu. Mas Huhu. Aslinya bukan nama asli ya? Bukan nama asli. Tapi panggilan. Iya, nama ya, panggung ya. Nama panggung. Iya, oke. Ditumpahi loh Mas panggung. Tapi kaosnya okay. Bagus itu. Ini mau ngapain Mas? Ya ini mau ngasih makan ya, soalnya udah ada anakannya umur 5 hari. Oh gitu. Ya. Waalaikumsalam. Enak tamu Mas. Enak tamu. Tamu ini konco. Oh konco. Tosek Mas. Ini teman SD ini. Oh gitu. Iya. Ini suka nyolong ayam dulu sama saya. Iya. Kata kecil. Iya nggak apa-apa. Kenakalan anak kecil ya? Iya Mas. Dan berapa mas, biasanya sekali ngasih makan berapa? Kalau ini kan anakannya 3. Mm-hmm. 3 jadi ya agak banyak. Kalau 3. Berapa? Oh Budi, pripun kabare? Ini masaknya kan berapa? Banyak. Ini biasanya 20. 20? Iya. Untuk berapa burung? 3 ekor anak. 3 ekor anak burung. Ini yang menetas kacapnya, yang murainya baru mengerang. Oh, oke. Itu ada juga yang silangan, Mas. Silangan. Namanya murka. Murka itu apa? Murai batu kacer. Oh, murka. Saja. Saya preteling, soalnya masih kecil. Oke. Nah, nih buat kalian yang ingin tahu tuh kandangnya seperti ini. Ini untuk murainya berapa pasang, Mas? Ini baru 2-3. Tiga pasang. Ya udah ditangkar. Tapi ini nggak berantem Mas, ini Mas, silangan ini Mas. Ya, itu kan melalui proses Mas. Iya benar. Jadi proses itu udah 6 kali Mas bertelur. Nah, itu beranda terus. Di sana juga ada. Oke ya, buat teman-teman nanti yang penasaran, channelnya Mas Huhu itu Huhu Bird Farm. Nanti bisa dicek. Nah, tuh. Nah. Sini juga ada. Nah, tuh. Nah, itu yang murahnya mangkung. Mana yang mau dikasih makan mana? Yang ini Mas, ini baru mengeram. Oh, kan ada bunyinya Mas. Oh iya. Oh, denger enggak? Oh, dengerin. Ini yang murah ini Mas. Ini baru ganti baju. Oh, ganti baju Mas. Semakin dia ditantang semakin. Ini PE berapa ini Mas? Apanya Mas? Oh, ekornya ini. Oh itu baru habis ganti baju itu sekitaran 17-an. 17-an? Iya. Ini coba lihat. Oh iya coba. Intip di dalam. Oke. Iya. Intimut soal. Intimut. Ya Mas, bismillahirrahmanirrahim. Tuh Mas. Kelihatan. Oh iya kelihatan Mas ya Mas. Saya flashnya tak nyalain ya. Iya Mas. Oh iya. Anak berapa Mas? 3. 3 Mas. Oh iya. Ini namanya siapa? Namanya si Ucil Unyul Utek. Oh, Ucil Unyul Utek. Iya. Kita kasih makan. Berarti masuk nih, Mas. Sini. Simpan sini dulu. Oke. Ini taruh di dalam.
Oh, di sini, Mas. Dalam cepuknya okay, itu. Kan ya. Biasanya kan kalau peternak lain itu enggak ditutup, enggak terbang itu. Enggak. Biasanya kan peternak lain enggak ada kor ini. Pakai ular kandang sama jangkrik. Kalau di saya cuma pagi sore aja. Oke, siap-siap. Ini sudah ada pakan harianya ya. Ini soalnya ada anakannya. Saya kasih banyak. Oke, siap. Buat teman-teman kan kalau ada yang mau belajar sama, silakan datang sini. Oke. Santai aja maksudnya. Oke, siap, Mas. Tempatnya jelek, Mas. Wah, itu udah lebih bagus daripada tempat saya ini, Mas. Gawa ini memang kurang telat, Mas. Enggak apa-apa, justru malah ini yang saya cari, Mas. Saya tuh suka cari ini. Di samping ada burung, ada kolam ikannya banyak banget ya. Ada ini satu, juga dua, tiga. Buat vitamin burung. Oh, iya. Kalau ini kan indukan itu, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil anakannya. Yang sebesar gitu, ntar kasih yang burung. Oh, makannya juga ikan cetul nih ya? Juga. Kan cuma buat selingan aja. Oh, itu berapa kali seminggu ngasihnya? Pasti, Mas. Sak gelemi dewe. Oh, gitu. Kalau pengen ya kasih ya enggak. Ini mana lagi yang dikasih jangkrik? Udah ini aja. Iya. Oke. Kan semuanya pakai pur. Ini lelenya juga dimakanin? Enggak. Oh, enggak. Iya. Wah, ada ikan, guys. Oh, ini buat makan juga, Mas? Enggak, itu mau saya besarin. Oh, diternak. Kirain mau di ini, Mas. Ini sekalian dituang enggak ini? Mumpung saya ada di sini nih. Oke lah. Sana aja ya. Ya, nih. Mas Bubu yang eksekutor. Ini momen langka ini, teman-teman ya. Sekalinya main silaturahmi langsung kita bisa ngerilis ikan-ikan ini nih. Itu beli berapa, Mas? Segini, Mas. Ini dari teman tadi 50.000. 50.000. Isi berapa itu kira-kira? Gua enggak tahu. Kira-kiranya 100 ekor ada? Lebih, Mas. Lebih, ya. Soalnya kan teman sendiri, Pak. Oh, okay. Bonus. Sampean kesini mau pesen gampang. Siap. Kopi aman. Oke, aman. Sementing mau. Iya. Ojengak lanang yang randu mana? Mana sampai ternak apa? Salam ternak sampai mana? Oh iya, salam ternak sampai mana? Kebalik berarti saya. Ya, jarang kecil. Oke. Kenapa nggak langsung dimasukin sama airnya? Airnya ini. Kotor. Kotor. Oh iya. Ikan apa namanya? Ikan moli. Mas. Moli. Ya. Oke, langsung Mas. Perlu dicoba nih. Biasanya kalau saya ngasih itu ya segini besarnya. Oh, ikan moli ya. Tuangin, Mas. Tuang, Mas. Bismillah. Wah, langsung. Ambiar. Lagi. Asik. Bukan ya. Pada berenang-renang gembira. Ya, buat anaknya, Mas, kalau suka ikan. Wah, ini? Udah. Ini, udah, Mas. Ada. Udah ada, tapi... Ini di bawah ini, mana? Enggak, masukin situ aja, Mas, enggak apa-apa. Soalnya ini, anak saya itu kalau lihat ikan-ikan lucu kayak gini bukan buat mainan, malah mati, Mas, nanti, Mas, kasihan. Mendingan ditaruh sini aja biar hidup. Di rumah punya burung apa, Mas? Saya dulu juga punya murai, cuman karena rumah saya itu baru direnov, Mas, jadi murainya tak jualin semua. Nah, ini cuman melihara burung pentet. Sing tenang, Mas, saya panggil dilayan. Oke, siap. Nanti kita ngobrolnya masalah ini di belakang kamera aja lah. Baik, teman-teman, tarik cemania. Datang saja. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin tadi sedikit informasi dari kita. Mungkin nanti ada episode selanjutnya. Misalkan kalian itu pengen tahu lebih dalam lagi, banyak lagi, bisa kunjung langsung di channelnya Mas Huhu. Apa? Huhu Bird Farm ya. Ya, nanti bisa sharing-sharing. Tak share juga nanti linknya biar kalian tuh tahu. Soalnya biasanya mana Mas linknya, mana linknya? Nanti kita
Ini nama aslinya aja dulu siapa? Nama aslinya Mas Agus Tresno. Mas Agus, sudah punya istri belum? Alhamdulillah belum. Masih jomblo? Oke. Okay. Ya buat kalian yang mau cari suami yang suka ternak, nah ini masuk. Iya, kan juga bisa buat sampingan, ya. Pengangguran itu bisa sharing-sharing. Oke, siap. Mungkin next kita akan berbincang banyak lagi sama beliau. Dan mungkin saat ini saya mau negosiasi lagi untuk masalah harga burung. Ini nggak boleh direkam karena ini sifatnya pribadi. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next.